Nek kiai ceret ki pokoknya nang dindius kui ngomongane kui gari carjur-carjur. Ora peduli mahasiswa, ora peduli wong desa. Nek kiai talangi ya termasuk terserah nek ana udan ya disalurke mengono wae. Nek kiai gentong wonge sing kudu nyiduk nganggo sewur ning gentonge. Nah aku ora wani dadi gentong wong aku ya ora akeh banyune. Aku tak talang wae, pokoknya apa sing Gusti Allah maringi malam hari ini kita syukuri bersama-sama, gitu ya. Kita ilmu talang gitu ya. Oke. Tadi kan ada kelompok hadroh apa solawat tadi. Masih ada enggak beliaunya, mbak-mbaknya? Masih ada enggak? Mbak vokalnya mohon maju dong. Vokalisnya mohon maju. Mas Islami, Mas Imam, coba dipandu maju. Ayo mulai seneng-seneng sithik. Ayo nggawe sesuatu sing marake awake dhewe iki seduluran lho rasane ngono ya. Kita mulai dengan sederhana-sederhana aja. Rasa muluk-muluk, rasa nganggo kaya kuliah ning kampus, rasa kaya ceramah ning masjid ya. Pokoke sing kira-kira tandang sing marake awake dhewe seduluran. Kita pelan-pelan. Monggo, Mbak. Vokalisnya minimum. Tak tunjuk langsung. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Stop. Sik. Ana musiknya gampang, ana rambu lalu lintase, ya toh. Saiki nek ora ana Bang Jone, ora ana polisine, kowe tetep kudu iso mlaku tertib. Dadi sekarang ndak pakai musik, sampean pemimpin cuman gini tok, ndak boleh melu, gitu ya. Jadal rakyatnya siap ndak? Kalau ndak ada rambu lalu lintas, ndak ada polisi, tertib ndak? Gitu ya. Sampean nyuting tok. Wayahin nyuting set, terus-terusin nyuting sak piturute ya. Oke, dipraktikkan sekali. Musik untuk awalnya dok. Di komando. Stop, Bu, sampean gininya untuk pedoman mereka, ya. Karena di sini cepet banget, di sini lambat banget, gitu. Iki wis rabi kondisi jumlah-jumlu, gitu. Ya, oke sekarang keadaan kadang-kadang tidak normal, jadi kita harus berpikir cepat, harus bertindak cepat dan seterusnya. Sekarang di rolling, sekarang alhamdulillah sini, wasyukurillah sana sini azka sholati. Ya, tanpa panduan. Sampean cuman gini-gini tok. Bu, sampean gini-gini tok untuk pedoman iramanya. Oke ya, sekarang alhamdulillah wa syukurillah azka salati. Yo. Ibu. Sip, wes. Suatu saat Anda harus siap tanpa gini-gini, Anda tetap bisa jalan. Saiki dipercepat, karena keadaannya menjelang pilpres, sok iso kerengan. Oke ya. Alhamdulillah, wa syukurillah. Ya, oke. Berarti alhamdulillah sini, wa syukurillah sana, azka sholati sana. Itu ya. Ya Mbak, ya diling-ling ya, jenengan bagian apa? Alhamdulillah. Wasyukurillah sana. Oke, ya coba. Yuk.
Semua bersama-sama, semua. Alhamdulillah, wa syukrulillah. Allah alal muallim Allah salli wa sallim Allah alal muallim Allah salli wa sallim Allah alal muallim Allah salli wa sallim Allah alal muallim Ahmad Muhammad ya se. Kuen tahun dulu bal-balan. Pemain bal-balan ngerti ora balai kingku nang diwai. Nggak ngerti kan? Bisa latihan, bisa atur strategi, tapi kan nggak ngerti bolanya lari kemana. Begitu juga acara kayak gini nih. Aku mau sendiri skenario neng tengah dalan. Skenario ini berubah mergo balai melayu nih ke tempat yang lain. Oke, jadi untuk Mas Reza, tolong bersabar dulu, kita tuntaskan dengan wadah yang ini. Iki wis badhe seduluran ora? Wis badhe seduluran ya. Wis badhe kita menjadi percaya bahwa bersaudara ki enak tenan gitu ya. Oke. Sekarang saya minta Mas Jijit sama Doni. Nyun sewu, bismillah. Kita teruskan dengan tiga kelompok ini. Mawar, Melati, Kandil. Mawar, Melati, Kandil. Satunya lagi siapa? Yoyo. Nyun sewu Bapak nggih. Kita tuntaskan pembelajaran alon-alon gini nih. Ya, Cit. Nggih. Mas Cit. Nganu mikir. Jenengan pundi masjid? Aku pinggir ya. Masjid apa yang bisa jalan-jalan? Tur. Doni apa yang rasa. Iya Mas. Niki wow, grup napa niki? Hah? Melati. Sing sebelah riko? Mawar, sing sebelah riko? Mriki. Kandil. Oh, ayo ana no ketuane ya, sing tak takoni ketuane. Napa grup napa, Bu? Kandil. Oh, niki mikir diagem. Nah. Ayo mboten diagem kula gadheke mangke. Kula Kandil ke mangke. Kandil nang gadhean iso. Jadi begini. Yo yo. Untuk agar supaya nantinya wis ngene iki lho, Dok. Heeh, piye, piye? Niki wolak nglatih konsentrasi karo istiqomah. Nggih, mboten. Sing mau alhamdulillah wa syukrulillah. Ning ana sing salah mau. Apa? Wa syukrulillah. Ana sing wa syukurillah. Syukuri nyukurke wong blondong. Syukur. Syukru. Syukru. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jid, ini Jid, kita berangkat dari pidatonya Pak Lurah. Berwarna-warna itu enggak apa-apa, macam-macam enggak apa-apa, tapi tetap guyub Bhinneka Tunggal Ika. Jadi NU Muhammadiyah rapopo,
asal tetap Islam, kan gitu kan. Arab, Jawa, Sunda, Madura, Rapopo, asal tetap Indonesia, kan gitu. Nah sekarang kita cek lebih lanjut, kita latih lebih lanjut, bahwa kita ini kandil satu sama lain dalam konteks Indonesia, Islam maupun kemanusiaan. Rumusnya jelas ya mas ya? Kalau Islam berarti aliran-aliran monggo, asal podo Islame. Kalau Indonesia, suku-suku monggo, parpol-parpol monggo, ya, ya, apalagi lainnya. Agama-agama monggo, asal tetap Indonesia. Terus kalau kemanusiaan, rapopo, londo, Arab, Cina, ora masalah, asal tetap podo-podo menungso, saling menghormati dan mengamankan satu sama lain. Nah, sekarang kita teguhkan, kita latih dengan praktek-praktek kecil yang sederhana. Ya, wasipun ngaten niko, tadi diumpamake dhewe wong urip bareng, beda-beda ki ora apa-apa. Ning beda dalam beda-beda kuwi tetep kudu iso ana sing jenenge nyawiji. Mulane Garuda Pancasila niko wonten ngisore tulisane napa, Mas? Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya, Mbak? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oh, iya. Kerep nonton nek iki. Kerep nonton. Sedang. Ya, saya dicoba don. Ya. Aku nang kene, aku karo mbok kandel. Nggih. Aku karo mbok kandel nyanyike. Niki, Mbak. Bu, monggo, Bu. Aku karo mbok kandel nyanyike rek ayo apa? Lihat kebunku. Heeh. Aku kodok ngorek wis. Saya sama Mbak Mawar, Mbak Mawar. Sebut saja Mawar. Sebut saja Mawar. Mbak Mawar dan Mbok Mawar. Itu lagu Mana di Mana. Tahu toh? Lagu dari NTT ya? Ya. Coba Mana di Mana. Dipraktekkan satu-satu dulu. Ya. J, ini dikasih tahu dulu. Soko kowe sik, yuk sing ngisi diajari yuk. Oke. Oke. Mulai ya. Hitungan 4 yuk. Ya. Jiro lupat mana di mana sana ikut mas tapi nanti lebih kenceng itu mas Ayo sing keloro iki dua kali apa beda lagu? Sama toh? Oh, Pohon Waru, Kampung Baru cuma terakhir. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon baru. Kambing nang waru. Karena di mana jantung anak, hati saya? Oh, ya. Jantung hati saya ada di pohon waru. Orang yang di pohon waru. Aja to ngati nang pohon waru are ngendhat to. Di kampung baru. Kampung baru. Anak kambing di pohon waru. Jantung hati di kampung baru. Sorry kuali. Oh, jantung pemimpin so, salah apa njaluk ngapura. Jantung hati kok nang pohon waru are ngendhat no nggih Bu. Ngendhat saiki kok. Ah, ini sekarang grup melati. Mbak dipimpin Mbak. Loh, aku tuturi Handayani. Yo radeng. Kodok. Sampai belakang, lebih kenceng. Sepisan meleh. Gombok kandil, saat niko kita lagunya iya kebunku. Jiro jiro lu lihat pun ngertos lagune, pun eleng lagune,
tetep beda lho ya, lihat kebunku, kodok ngorek, mana di mana. Kudu istiqomah, istiqomah ki apa? Tetep nyanyi lihat kebunku meskipun krungu, kodok ngorek, krungu, mana di mana. Ora entuk geser. Ya, ning kudu tetep disinau, jajare wis tekan ngendi ya, ora entuk selip-selipan. Lah kuwi sing jenenge guyub. Nah, Cit. Orang itu selip-selipan kan berarti tetap harus toleransi dengan jajari. Iya, harus toleransi. Walaupun di sini mana di mana tetap mendengar sedikit yang kodok ngorek. Mm-mm. Sehingga iramanya sama, lagunya terukur. Karena kalau disambungkan ya bisa. Apa? Di mana toh? Apanya? Kodoknya yang ada di mana? Di kebon. Oh. Iya. So, aku ini tiga aja cerita, ya iso. Iso. So. Bareng? Bareng ya. Oke. Di bareng kan? Sama ya. Ini ceritanya gini. Musiknya ini adalah Bhinneka Tunggal Ika-nya, NKRI-nya. Jadi itu adalah pakemnya, relnya, tracknya. Kita yang bermacam-macam ini ada suku ya seperti yang dingin-dingin kayak Mbah Nun tadi, ada suku-suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda. Bahasa. Mari, ya. Bahasa mari kita berbeda. Barengkan, kita Wih, selaraskan, kita enakkan. Itu kalau skalanya Indonesia, kalau skalanya Islam. Kalau ada NU. Ada Muhammadiyah, okay. Ada yang lain-lain, LMTA, LDI, segala macam lah pokoknya. Ya, kalau skalanya kemanusiaan? Kemanusiaan ada yang sugih, ono sing miskin, pinter, ono sing rodol, ya lumayan pinter, ono sing ratek pinter. Gitu ada ono sing cerewet, ono sing nganteng, bangsa, ono sing dokoh mangane. Itu ya maksudnya kemanusiaan itu universal, jadi universal. Cino, Arab, oh, Londo. Ya, ya. Ras, kayak ras ya. Ada. Terus dibarengke nggih. Jenenge nggih, Mas. Pasukane sing mundi? Iki mau kodok ngorek. Oh, melu mimpin, Mbak. Tu. Wa. Tu. Ayo. Wa. Tu wa ka. Ka. Bareng enteke bareng iki sing jenenge jit aku mau lali yo melu lali sing awal mau kampung baru apa pohon baru pohon waru pokoke nek anak kambing nang pohon waru jantung hati nang kampung baru aja tok wale aku mau goyah soalnya ndelok lambene ono sing pohon waru ono sing pohon pemimpin yo sok goyah to lho ayo ning kowe kudu cerdas mengatasi nek ana rakyatmu. Jane aku goyahe karo mburi iki. Oh. Ya, ya. Oh, rasa jarak kowe. Lu diparut karo bojomu raimu kan ya. Cit, gini. Ini hadir Bapak Kapolsek, hadir Pak Camat, hadir Pak Dan Ramil. Mereka kan terlatih soal disiplin. Nah, kita mohon beliau mengamati menjadi semacam dewan juri. Tingkat disipline rakyat piye, gitu kan? Nah, tolong diamati nanti mikrofonnya standby untuk Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat, gitu ya. Nah, Samniko, sebagai para pemimpin ini, yang ibu-ibu dan mbak-mbak, kita mulai lagi, tapi jenengan betul sah nyanyi ini mikir di ngarep. Oke. Jenengan ngabani mawon. Gak usah pakai musik. Oh, gak usah. Gak usah ya? Gak usah pakai musik. Maju, Mbak. Ini karena rakyat panjenengan di sana juga. Tandanya kalau disiplinnya lulus adalah awalnya bareng, akhirnya juga pasti bareng. Itu berarti rakyatnya siap untuk membangun masa depan. Kan gitu kan? Yo. Iki bariki saiki ra nganggo musik yo. Mau dicindakke Doni musik iki kaya NKRI-nya, kaya Indonesianya kan. Realnya tadi ya. Nek saiki Indonesiane ilang ra masalah karena Indonesiane wis nang jerone atine awak dhewe. Ada, jadi kudu saya kudu semangat tetepan karena Indonesia sudah di hati kita masing-masing. Jadi kudu istiqomah. Istiqomah. Lihat kebunku, kodok orek. Mana di mana? Di mana? Ciro lu.
Dewan juri. Dasu ti, Pak. Kalau saya pilih tengah konsisten. Wah. Soalnya Pak Babisa rame rengke sing kene, jane kene ya konsisten. Loh ya itu namanya sudut pandang, Jin. Apa sudut pandangnya? Iya, sudut pandang. Oke, berarti udah. Dewan juri boleh berjalan. Berlalu lalang, Pak. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Boleh, Pak. Tapi biar kok lebih kompak lagi sekarang dilukir. Oh, kan begini. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Bali, Kalimantan, Sulawesi, gitu kan ya. Madura juga. Kadang-kadang kan orang Sumatera pindah ke Jawa, orang Jawa pindah ke Kalimantan, orang Kalimantan pindah ke Papua, kan gitu toh. Nah, sekarang kita pindah ke mereka, Bu. Nah. Saya pindah ke ada Sunda. Saya kita ada tengah Jawa. Aku pengen ben nyoyok nang tengah soalnya. Oh. Madura juga. Aduh. Oke. Okay. Tolong yang tengah difoto masuk Instagram langsung. Iki kaya bojo karo maro tuwa nek. Oh ngono kuwi. Oh ndak, tapi gini Cak. Kadang kita ini tadi kan Indonesia nek skalane keluarga. Kalau istri ada di dalam hati. Nang dindi tetep istiqomah karo istri. Nah aku tetap ada di luar hati terus. Iki kaya besan ini. Iki wis kaya karo besan. Iya ya ing jarak ning wedi diparut. Wedi kelasnya dibanding, njur istri selalu ada dalam hati. Breketek ya. Ora. Pak Kapolsek, siap. Boleh memberi aturan, boleh mengemukakan, boleh memberi peringatan, pokoknya sampai aktif enggak apa-apa, monggo. Bapak-bapak juga, monggo. Artinya nambahi peraturan karena beliau terlatih soal disiplin, kita kan belum, kan gitu. Monggo. Napa, Pak? Ada aturan baru? Loh, ini belum sudah di semester. Ya. Loh, enggak ini, Pak. Sekarang ini kan zamannya aturannya walaupun berbeda-beda tetap satu tadi, Pak. Betul. Kedua. Tadi kekompakannya sama-sama. Saya tetap konsisten yang tengah. Oh, milih Bapak, milih. Saya harus tetap yang tengah pokoknya. Oh, jih, sampun. Tapi memang tengah itu agak sulit loh nanti, Pak. Tapi ya. kalau dirubah kata-katanya saya enggak tahu nanti. Okay. Berarti Bapak tetap di tengah sampai nanti, nggih. Okay. Jangan, Mas. Sampai rambung. Dimarahi Cak Nun nanti saya. Loh, tapi memang benar, Don. Tugasnya Bapak kepolisian, harus Bapak TNI itu memang harus di tengah. Karena nanti kalau, karena yang sering ada gesekan, ada itu kan ada gesekan tengah-tengah ya. Sok-sok nang tengah dalan bareng kok, Mas? Ya bener, ngatur lalu lintas. Oh, nganggo helm. Ora apa-apa ngatur lalu lintas. Iya, betul, Pak. Ora nang pinggiran ya, Don. Nah, aku rawani muni ngono. Aku tertib kok aku. Wah. Aku tertib. Saya enggak pernah punya SIM lho, Pak. Mbok tenan. Iki wis diwalek iki. Ayo, kono kodok ngorek, oke? Okay? Mbok kantil, sing sebelah iki, lihat kebunku. Sini mana di mana? Kene tetep kantil. Grup kantil kene tepan. Grupnya kok malah kantil lho. Iki wis ning wis nyantel karo ibu iki. Oh ya wis. Grupnya anu beda. Wis, kene melati ya ora apa-apa ya. Kene Mawar. Wis. Sebut saja Mawar. Kantil. Tetep kodok ngorek. Tetep lihat kebunku. Mau dicepatkan, Jit. Ini kan karena mau ada pilpres, terus ada apa namanya, suasana yang membuat masyarakat jadi gugup dan lain sebagainya. Dinamik. Nah ini dicepat ke tempo nih. Jadi tempo ibarat, cepet ke. Bayangkan jika Anda dioyak cicilan. Nah, kaya sih ngomong. Tuh, wah. Kodok. Sebelah ini ikut enggak apa-apa lho. Ora bareng ya ramu. Ora bareng. Hah? Tempone. Loh ora apa-apa jenenge apa ya? Gopoh iki mesti. Tapi kan istiqomah. Siap. Awalnya bareng endingnya enggak bareng berarti di mata Kapolsek ini belum disiplin betul. Betul, kita belum disiplin. Kita kasih ujian SIM lagi, Pak ya. Oh, silakan, Pak. Oke. Lebih keras. Keras sih.
Kodok korek, siap. Wa, tua, kapat. Lumayan, Abi. Abi. Terima kasih. Das Budi, Pak. Das sekali. Penilaian saya dengan sesuai tugas saya. Saya tidak membedakan satu sama lain. Ya. Saya tetap di tengah-tengah biar tidak terjadi suatu apapun. Biar lurus, tetap tengah. Oh. Hey. Tapi ya. Oh, Pak Polisi itu maksudnya bukan di tengah bela sampean ndak. Dia netral, orang milih kono, orang betul. Milih ini, orang milih kono. Salah tangkep nggih. Jual dipraktekkan, dipraktekkan, dibagi dua berarti. Oh iya, iya. Oh. Tengah. Polisi betul-betul Pak Kapolsek di tengah-tengah benar. Oh iya. Ya. Berarti sing kene melu kene. Mbak, oh, Mbak sana pisan, ikut sana. Pisan-pisan Doni tengah. Ikut sini, Mbak. Mbak ikut sini, Mbak. Kowe tengah. Kowe karo Pak Kapolsek. Si, oh, sama Pak Kapolsek. Moga, Pak. Kita berdua, Pak. Sekali-sekali. Oh, Pak. Ramah. Besanan. Sekali-kali beramah tamah dengan warga NTT, Pak. Oh iya. Saya orang rambutnya NTT. Timur, wajahnya Jawa. Timor Leste itu, Pak. Saya orang Jogja yang lahir di NTT, Pak. Sama, geng. Si, John. Ya. Besanku loro. Oke, aku mah bingung ya, Ki. Apa ya, Pak? Apa sing ndi? Telu ya, Ki. Tonggo wae, tonggo wae, tonggo wae, tonggo wae. Kowe kono apa kono? Bapak mertua. Oh iya. Besan. Oh, besan. Wes, wes, Don. Sik, iki tengahnya berarti ini ngale. lampu ini lho, Don. Kamera ini lho. Oh iya. Atas okay. Ini. Kamera batas kamera. Sesuai dengan cagae tengah. Okay. Bu, kita ini kelompok guyub. Yang sebelah sana kelompok rukun, Bu. Yang sebelah sini kita ajari mereka pakai gerakan, Bu. Nyanyi tapi pakai gerakan juga. Siap? Oke, okay. Iki nek kompak lumayan apik iki.